putar badannya ya. Badannya tengok ke samping. Yes. Buang nafas. Sikut ketemu lutut. Ya. Ya, peras. Lemak-lemak perut samping. Peras lagi. Sobat Bodyfit. Hai. Kali ini kita masuk di program penurunan berat badan. Buat teman-teman yang pengen turun dalam waktu 14 hari, kali ini kita akan lakukan senam Tabata. Kita akan lakukan pemanasan dulu, kurang lebih 10 menit. Dan teman-teman bisa ikutin senam Tabata kurang lebih 15 menit. Oke, langsung aja. Kita mulai dari pemanasan. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tahan di atas. Ya, dorong ke atas. Tahan. Cukup, buka kedua tangannya. Ya, satu tangan ke atas. Miringkan badannya. Good. Rasakan di pinggang bagian samping. Cukup, kembali lagi ke tengah. Miringkan badannya. Ya, rasakan di pinggang bagian samping. Tahan. Good. Cukup. Kembali lagi, buka kedua tangan. Dorong tangan ke depan. Satukan kedua tangannya. Dorong punggung ke belakang. Dan dorong kedua tangan ke depan. Tahan. Atur nafas. Cukup. Buka kembali kedua tangan. Tarik ke belakang. Dorong dada ke depan. Angkat dagu ke atas. Tahan. Atur nafas. 5, 6, 7, 8. Ya, cukup. Angkat bahunya. Kita pemanasan dulu. Ya. Lemaskan otot pundaknya. Ya. 4, 5, 6, 7. Putar ke belakang. Yes. Putar ke belakang. 4 kali lagi. 4, 3, 2. Oke, cukup. Kita gerakan tangan. Satu tangan aja. Ya. Atur nafas. Kencangkan otot bicepnya. Good. 4, 5, 6. Ganti tangan. Go. Ambil nafas, buang. Good job. Masih ada 4 kali lagi. 4, 3, 2. Oke, sekarang 2 tangan ke depan. Iya. Kita panaskan seluruh ototnya. Iya. Masih ada 8 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buka tangan ke samping. Ya, kita panaskan seluruh tubuh supaya lebih siap saat kita masuk latihan inti. Good. 5, 6. Satu tangan di pinggang. Ya, boleh goyangkan pinggul. Ya, gampang gerakannya. Masih ada 8 kali lagi. 5, 6, ganti tangan. Buang nafas, goyangkan pinggul, gerakan pinggulnya. Kali ini kita akan fokus di gerakan-gerakan perut ya. 4 lagi, 4, 3, 2. Oke, buka kedua tangan. Ya, tekuk. Atur nafas. 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutkan tangan. Buang nafas. 4 lagi. 4, 3, 2. Oke, sekarang masuk gerakan terakhir. Ke atas. Satu tangan. Goyangkan pinggul. Pinggul bergoyang. Good job. 4 lagi. 4, 3, 2, ganti tangan. Good. Goyangnya. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Teruskan tangan ke atas. 2 tangan. Atur nafas. 4 lagi. 4, 3, 2. Oke, cukup. Two touch. Ya. Perhatikan gerakan kakinya.
sentuh dengan ujung jari kaki. Gimana, udah bisa semua? Yes. Yuk, tangannya. Masih pemanasan. 8 lagi. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ayo tangannya. Bicep curl. Go, go. Gampang gerakannya. Yang kalian bisa ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau gerakannya mudah. 4 lagi, 4. 3, 2. Ayo, luruskan. 3, 2, yes. Nah, di sebelah kiri ini ya, ada Bo Hype Julia. Sebelah kanan saya ada Kak Sofi. Ya, dua tangan, buka, 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 buka. Cakep. 8 lagi. Asik. Buka tangan. Kita akan coba 5 menit lagi supaya otot-otot lebih panas. Angkat lutut. Iya. Tangan di pinggang. Dicop. 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luruskan tangan. Dorong ke depan. Tetap atur nafas. Masih ada 8 lagi. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silangkan tangan ke depan. Fly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi terakhir. Good. Side to side. Side to side. Buka tangan. Buka tangan. Buka kaki. Luruskan. Atur nafas. Woo. Tangan di atas. Satu tangan dulu. Yeah. Yes. Gerakannya gampang. Yang pasti bikin gobios. 4 lagi. 3. 2. 2 tangan ke atas. Yuk. Cakep. Masih ada 4 kali lagi. 3. 2. Oke, cukup. Tahan di tengah. Tahan di tengah. Ambil nafas, buang. Good job. Come on. 4. 3. 2. Oke, sekarang lari tempat. Lari tempat. Lari tempat. Buka kaki. Buka kaki. Satu side. Wow. Yo. Lagi. 8 lagi. 1, 2, 3, 4. Good job. Push it, hands up. Woo. Hands up. Angkat atas. 8 lagi. Woo. Kibaskan. Ha. Kibaskan ke depan. Iya. Ke bawah. Ke depan. Masih ada 2 menit lagi. 6, 2, putar. Putar tangan. Putar tangan. Forward. Kita akan melakukan peregangan dulu. Yes. 2 tangan ya. Saya pikir semua otot sudah bergerak. Baik kaki, tangan. Ya. Semuanya udah panas. Kita akan lakukan peregangan sebentar. 5, 6, 7, cukup. Side to side. Push ya. Lagi. 4 lagi. 3 lagi. 2 lagi. Tahan di atas. Cukup. Mulai. Ambil nafas, buang nafas. Rasakan di pinggang samping. Yes. Tahan di atas. Cukup. Fokuskan di tengah. Taruh kedua tangan di atas paha. Sekarang miringkan badan ke samping. Pandangan mata ke atas. Cukup, ganti. Ambil nafas, buang nafas. 6, 7,
8 ya. Cukup. Kali ini kita sudah masuk di part ketiga program penurunan berat badan selama 14 hari ya. Buat teman-teman yang ingin menggabungkan, kalian bisa cek di playlist Bodyfit 14 hari penurunan berat badan. Cukup ya. Tekuk salah satu kaki, boleh kaki kanan, boleh kaki kiri. Tegapkan badan. Cukup, ganti. Ambil napas, buang napas. Yes. Good job. Oke, tarik napas dalam. Buang napas perlahan. Tarik napas dalam. Buang napas. Sekali lagi. And yes. So, oke. Kita istirahat dulu. 1 sampai dengan 2 menit. Teman-teman boleh tonton iklannya dulu sambil minum dan sambil sikat keringat. Oke? Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk gerakan pertama. Kita akan fokuskan semua gerakan di perut ya. Buka kedua kakinya, kedua tangan di depan. 6, 7, mulai. Iya. Atur nafas. Kita lakukan selama 30 detik. Gerakannya gampang. Dan kita akan melakukan istirahat selama 10 detik. Buang nafas. Maksimal. Tarik perut ke dalam. Woo! Masih ada 10 detik lagi. Yes. Tetap atur nafas. Fokuskan di perut. Yes. 5, 6, 7. Cukup. Ya, istirahat. Kita masuk gerakan berikutnya. Ya. Squat niat ya. Squat niat. Ready? Mulai. Hiss. 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 Siap. Ya, bagus. Tarik nafas, buang nafas. Hilangkan. Lutut ketemu sikut. Lutut ketemu sikut. Ya. Ambil nafas, buang nafas. Masih ada 10 detik lagi. Yes. Oh. Tinggi. Yes. Buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Satu kali lagi. Cukup. Istirahat. Atur nafas. Ya, sekarang masuk gerakan berikutnya. Ya, luruskan tangan. Mulai. Ya, putar. Atur nafas. Fokuskan di perut-perut samping. Lagi. Cakep. 8 kali lagi. Atur nafas. Masih ada 8 detik lagi. Cukup. Yes. Atur nafas. Sekarang satu kaki lurus, satu kaki tekuk. Satu tangan di samping, dua tangan di samping. Ya. Mulai. Siap, satu. Silangkan tangannya. Fokuskan di perut bawah. Buang nafas. Yes. Hey. Hey. 15 detik lagi. Putar badannya ya. Badannya tengok ke samping. Yes. Kembali ke tengah. Cukup. Yes. Ganti kaki. Atur nafas. Kita lakukan selama 30 detik. Ready. Mulai. Buang nafas. Lakukan secara maksimal. Fokuskan di perut bawah, perut atas, dan perut tengah. Yes. Syah. Syah. Silangkan kaki. Lutut ketemu sikut. Hush. Lakukan secara maksimal. Cukup 30 detik aja. Masih ada 8 detik lagi. Yes. Lagi. 4, 3, 2. Cukup. Atur nafas. Nah, sekarang buka kaki, kedua tangan di depan untuk perut bawah. Mulai. Ya, fokuskan di perut bawah dan perut atas. Ya, perhatikan pinggulnya. Squeeze. Tangannya maksimal ke atas. Masih ada 15 detik lagi. Yeah. Good. Buang nafas. 5 detik lagi. Hey. Hey. Cukup. Yes.
Yes. Atur nafas. Masuk gerakan berikutnya. Rapatkan kaki, angkat tangan ke atas. Ayun ke bawah. Mulai. Ayun, buang nafas. Tarik, buang. Buang nafas. Masih ada 10 detik lagi. Ayun, tekuk kaki. Ayunkan tangan. Cukup. Ya, atur nafas. Oke, kita selingi dengan lari di tempat. Teman-teman boleh jalan ya. Yuk, lari di tempat. Ya, semuanya pasti bisa nih. Teman-teman bisa lakukan di pagi hari, sore hari. Tapi saya sarankan untuk di pagi hari ya, lebih segar. Mataharinya lebih bagus. Lebih banyak vitamin D. Lagi. Masih ada 10 detik lagi. Lari tempat. Yang gak kuat jalan kaki aja. Good job. Cukup. Yes. Oke, kita kembali masuk ke latihan plank. Satu tangan ke atas. Angkat lutut ya. Mulai. Perut samping. Perut samping. Yes. Gerakannya gampang. Angkat ke atas selama 30 detik aja. Woo. Good job. Buang nafas saat ke atas. Cakep. Kita akan melakukan 16 gerakan latihan perut. Ya, 5 detik lagi. Yes. Good job. Yes, cukup. Tentu satunya lagi ya. Satu tangan ke atas, satu kaki ke samping. Ready? Mulai. Buang nafas. Sikut ketemu lutut. Ya. Ya, peras. Lemak-lemak perut samping. Peras lagi. Sah. Sikat lagi. Satu tangan boleh di pinggang. Tentunya satu tangan di atas. Tekan ke bawah. 10 detik lagi. 8 detik lagi. Semangat. Jangan mudah menyerah. Tinggi lagi. Yes. Atur nafas. Ya. Sekarang masuk gerakan berikutnya. Ayun ke atas ya. Ready? Mulai. Hey. Perut samping. Perut samping. Ayun ke atas. Sampai panas. Kelihatannya mudah. Power. Power lagi. Masih ada 5 detik lagi. Cukup. Ya, masuk gerakan berikutnya. Dari samping ke atas. Ready. Semuanya. Wow. Dari bawah ke atas. Ayun. Swing. Buang nafas. Wuhuu. Lagi. Ambil nafas, buang. Buang. Cakep. Wuhuu. 8 detik lagi. Cukup. Sekarang kita akan kocok perut. Lepaskan kaki. Tangan di atas. Ready. Mulai. Yo, kocok perutnya. Tekuk kaki sedikit. Pinggul goyang. Kocok perut. Sampai perutnya panas. Kocok asasi. Biar tambah sikat. 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 Buang nafas. 10 detik lagi. Kibaskan. Pinggul. Cukup. Yeah. Ya. Sekarang masuk ke gerakan 13 ya. Atur nafas. Ya, samping. Kick side. Mulai. Luruskan kaki. Yeah. Luruskan kaki. Untuk perut samping.
sekaligus melatih otot-otot pinggul. Lanjutkan. 8 detik lagi. Give it up to my DJ. Ski kaki Zumba. Yeah. Tentunya ganti kaki ya. Satu tangan di atas. Siap-siap luruskan kaki ya. Ready? Mulai. Buang nafas saat ke atas. Tinggi lagi kakinya. Ayo Kak Sofi. Boy. Perhatikan ya. Untuk perut samping. Sebelah sini. Cepet. Cepet lagi. Cepet. Ya. Cukup. Ya. Persiapan. Oke. Buang nafas, perhatikan untuk perut bawah. Deflection, kentangkan perut bawah. Fokuskan, sambil atur nafas. Kunci. Yeah. Masih ada 10 detik lagi. Ingat buang nafas saat tangan ke depan. Cukup. Iya. Itu dia latihan spesial untuk membakar lemak perut di sesi program 14 hari penurunan berat badan ya. Sekarang kita masuk untuk peregangan ya, pendinginan. Luruskan kedua tangan ke depan. Ya, angkat tangan ke atas. Oke, cukup. Buka kedua tangannya, taruh ke belakang, dorong dada ke depan. Jangan lupa lakukan pendinginan supaya teman-teman nggak sakit-sakit nih badannya. Oke, sekarang luruskan kaki. Cukup, ganti. Fokuskan di paha belakang ya. Sekarang untuk otot perut, kembali lagi dorong. Sampai terasa di otot-otot perutnya. Miringkan lagi. Ganti. Set. Cukup, kembali ke tengah. Tarik nafas. Buang. Tarik. Buang. Sekali lagi. And hey. Oke, teman-teman, itu tadi senam Tabata kita gabungkan dengan senam BL ya. Jadi lebih mudah dan tentunya teman-teman bisa mengikuti dari rumah. Nah, buat teman-teman yang lagi ikutan program 30 hari penurunan berat badan dan 14 hari penurunan berat badan, kalian bisa ikuti video ini ya. Untuk part 1 dan part 2-nya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Atau kalian bisa cek juga di sebelah sini nih ya. Jangan lupa subscribe untuk video-video terbaru dari Bodyfit. Tentunya untuk program penurunan berat badan, program pembentukan, dan lain-lain. Subscribe-nya di mana? Di sebelah sini ya. Sampai ketemu lagi.